Adit kamu terlihat cantik pakai gaun sederhana ini. Bunga palsu itu juga terlihat hidup di tangan kamu. Aku udah menyiapkan mas kawin buat kamu. Perak. Iya. 500 perak ini kalau kita kumpulin akan menjadi banyak. Dan ini adalah modal awal untuk membangun rumah tangga kita. Untung aja gue cuma mimpi. Punya pacar yang penghargaan ini untuk Astrid. Sayang kamu. Penghargaan ini untuk pacar saya Astrid tersayang. Yes, yes, yes. Aku di sini. Ya, penghargaan ini untuk Astrid. Sih.
Sayang, makasih ya kamu udah datang. Ya nggak mungkin dong aku nggak datang. Makanya kamu jadi orang jangan bawel. Pusing aku diteleponin mulu, pusing. Sayang, masalahnya khawatir sama kamu. Ya udah, selamat ya. Makasih sayang. Kamu tahu nggak? Aku langsung diterima kerja. Besok aku mulai masuk kerja di bagian apa? Accounting. Itulah kenapa aku suka banget sama dunia accounting. Karena kalau kita teliti, kerjaan yang nyari kita, bukan kita yang nyari kerjaan. Ya, selamat lagi ya. Karena ini hari bahagia aku mau ajak kamu makan malam di restoran mewah. Malam ini. Beneran kamu serius? Ya masa aku gak serius sama kamu? Restoran mewah. Kita foto ya, mau gak? Foto bareng ya? Aku yang motoin? Iya. Udah. Kita foto bareng. Bro, sini. Sayang, kamu sebelah situ. Sebelah sini. Ya. Op. Kamu di sini. Ya, majuin lagi. Wih, sudah, bro. Yuk, 1, 2, 3. Gimana, sayang? Keren tempatnya? Suka nggak? Iya, keren banget. Ini pertama kalinya loh, selama kita pacaran, kamu ngajakin aku ke tempat kayak gini. Aku bela-belain buat kamu ya. Aku ajak kamu ke restoran paling mewah dan happening saat ini. Aku dengernya katanya banyak artis yang ngedate loh di sini. Aku punya kado buat kamu. Apa? Nih, sebagai hadiah wisuda. Buka dong. Jam tangan? Iya, kamu itu kan orangnya on time banget. Jadi biar makin on time aku kasih jam tangan. Iya, masalahnya aku udah punya jam tangan loh, sayang. Ya. Ini udah aku pakai kurang lebih 4 tahun dan baru kemarin aku ganti baterainya loh. Paling enggak masih bisa bertahan untuk 2 tahun ke depan. Ini sayang sini, banget sini, loh. Sini kalau enggak mau enggak apa-apa. Ih, enggak, jangan marah, aku mau. Mau. Karena kamu yang beliin, aku terima. Makasih ya, sayang ya. Iya, sama-sama. Tapi lain kali jangan boros. Iya. Makasih. Boleh dilihat-lihat dulu, Mak. Apaan? Kamu jangan teriak-teriak, bikin malu aku deh. Enggak, ini kamu lihat dong. Masa harga makanannya 500 ribu? Daging sapi Australia aja nggak sampai 500 ribu harganya. Ini ngambil untungnya kebangetan banget ini restoran. Nih! Sayang, kamu lihat air putih 35.000. Ini kemahalan, sayang. Paling enggak 5.000 oke lah, 3.500 lah paling enggak normal itu. Pemerasan namanya ya. Ini kalau dihitung-hitung untuk makan satu orang di sini, keuntungan satu orang aja makannya bisa 450.000, sayang. Mereka ngambil untungnya 450.000. Kebangetan, sayang, pemerasan namanya. Restoran apaan begini? Hah? Ya ampun, Andi. Duh, bikin malu gue aja deh. Mas, udah siap pesan? Bentar, saya lagi hitung-hitung, Mbak. Ya udah deh. Mbak, kita gak jadi pesan. Eh, sayang, kamu kemana? Mbak, kasih tahu ya sama bosnya yang di sini. Kasih tahu sama ownernya, harga minuman di sini, air putih itu kemahalan. Masa 35.000? 5.000 gitu, atau 3.500. Samain sama warteg, Mbak. Nggak bisa, Mbak. Saya bisa tuntut restoran, ya? Dasar medit, gaya aja orang kaya. Harga air putih aja dikomplain. Sayang, tunggu dulu dong. Bisa kan tunggu dulu? Kenapa sih? Ih, lepasin aku! Iya, kamu jelasin dulu dong. Kenapa kamu tiba-tiba marah sama aku? Kamu jelasin dulu. Kamu mau tahu kenapa alasan aku marah, ha? Iya. Kamu itu udah buat aku malu. Ngapain kamu ngajakin aku makan ke restoran mahal kalau ujung-ujung kamu hitung-hitungan? Loh, enggak gini sayang ya. Kan benar, bicara fakta loh. Jangan sampai kita ketipu. Restoran itu ngambil untung ya, nih. Lihat ya. Ih, udah cukup, aku gak mau denger. Mendingan kamu gak usah ajak aku makan lagi di restoran mahal itu ya. Kita makan aja di pinggir jalan. Ayo. Pinggir jalan. Gitu. Ayo pinggir jalan. Andi. Nah, di sini nih. Ini baru bener, sayang. Kalau dibandingin ya,
harga makan di restoran yang tadi dibandingin di sini itu bisa 500.000 dibagi 15.000. 33 orang yang bisa makan di sini. Ambil gitar. Tambah lagi di sini full musik. AC alam. Yang spoi-spoi. Kita menyatu dengan alam, sayang. Ditambah lagi ada kamu di sebelah aku. Iya, street pasarnya enggak gombal. Biar aku ya, saya. Pegang bentar. Angin tetap bertemu. 100, 2. Mas, enggak usah, Mas. Toga aja dikasih 2.000. Masa hari gini ngasih koinan? Please, Mas. Jangan pernah sepelein yang namanya the power of coin. Terlebih itu 100 rupiah. Karena kalau tidak ada 100, enggak akan ada yang namanya 1 juta. Yang ada 999.900 rupiah. Aduh, tampilan aja keren, tapi medit. Nih. Oh, MG. Sabar ya, sayang. Ih. Kamu gemes sama aku ya? Kamu gregetan sama aku ya? Cie. Makan yuk. Mau. Astrid, kok udah balik? Katanya mau dinner romantis sama si Paman Gober. Gak jadi. Dinner romantis apaan? Yang ada gue dibikin malu di restoran itu. Ujung-ujungnya juga gue makan di pinggir jalan. Aduh, lelah banget sih hidup lo. Kayak pacar, mendingan minta ampun. Lihat. Tuh. Gua baru juga jadiin beberapa hari. Pacar gua udah ngajak shopping. Ini semua, nih. Dia yang belanjain. Gak perlu ngitung mahal atau enggak. Yang gua suka tinggal ambil. Baik banget ya cowok lo. Makanya kalau nyari pacar itu yang bener. Kayak gue. Kian, gue bingung sama lo. Ngapain sih lo masih pertahanin si Paman Gober, medit, pelit itu? Bokap-bokapnya kan tajir. Pelit banget. Dia itu gak mau bergantung sama harta orang tuanya. Ya gak bisa gitu juga kali. Masa dia tega sih ngeliat pacar menderita kayak gini? Mau gimana lagi? Itu udah jadi prinsip dia. Lagian kan selama ini dia tuh baik sama gue. Dia tuh selalu bantuin tugas kuliah gue. Lo kan tahu, gue ini kan butek banget sama accounting. Sedangkan dia masternya. Coba aja nyokap gue gak nyuruh gue masuk accounting. Pasti gue... Iya, lo manfaatin aja. Justru, lo cari cowok yang lain. Bukan tipe cewek yang kayak gitu. Gak bisa gue. Takut gue sama karma. Yaelah, kuno banget sih masih percaya sama karma-karma kayak gitu. Ya udah deh, terserah lo. Kalau lo mau hidup menderita, ya udah. Terserah. Gue gak bisa ngebayangin kalau nanti lo nikah sama tuh cowok. Dah, gue mau nyobain ini dulu.
Mana sih Andi? Biasa juga on time. Oh, apa jangan-jangan karena dia bawa kendaraan baru kali ya, jadi nyetirnya harus hati-hati. Sayang, aku terlambat 1 menit. Maafin aku ya. Terus kendaraan kamu di mana? Tadi kan aku lewat belakang, jadi kendaraannya diparkirnya di belakang. Di belakang? Iya. Yeah. Aku mau kasih kejutan buat kamu. Kamu pasti terkejut banget, sayang. Nih, kamu harus pakai ini. Kok matanya pakai ditutupin segala? Tadi aku bilang apa? Kejutan? Bener? Oh iya, iya benar, iya. Aku mau lihat dong, mana? Cepet ya nanti. Ayo, jalan ke sini. Pegangin ya. Sini, sini. Dikit lagi, sayang ya. Bentar. Iya. Udah boleh dibuka belum? Bentar. Tara. Gimana? Kamu suka kan? Tadi bos aku nawarin 2 pilihan ya. Antara motor atau mobil. Ya aku gak pilih dua-duanya. Tahu kan kenapa? Karena di Jakarta ini dimana-mana macet sayang. Yang ada nanti kalau pakai mobil atau motor bisa boros bensin. Ah, enggak. Kalau misalkan kita naik mobil atau naik motor harus beli bensin plus biaya perawatan selama sebulan. Total-total selama sebulan itu uang yang dikeluarkan sebesar 4.500.000. Boros kan? Makanya aku pilih udah, sepeda. Udah. Lagian cukup ya. Sepeda. Enggak apa-apa kan? Suka kan kamu? Biar kita kayak Romeo and Juliet. Iya enggak? Cie. Romeo and Juliet naik kuda, bukan naik sepeda. Kuda. Itu zaman dulu. Romeo and Juliet versi zaman sekarang itu kita berdua. Kita naik sepeda. Yuk. Kamu tuh dari tadi bilang di depan mulu, aku nih pegel tahu. Sabar ya. Tuh, bengkel. Ini sepeda udah expired. Orang udah nggak ada yang make. Pak, masa iya sepeda saya dibilang expired, Pak? Lagian ini banyak kan cuma bocor halus, harusnya bisa ditambal, iya kan, Pak? Ini bannya ini sudah tidak ada stok lagi, Pak. Kalau Bapak mau, ya kudu pesen dulu. Ya udah sepeda saya tinggal, besok saya ambil ya. Bapak, DP-nya, Pak. Gimana Bapak kerja aja belum minta DP? Tinggal. Dasar cowok medit. Mau aja tuh cewek pacaran sama cowok begituan. Senyum dong, kita ini olahraga loh, sayang. Ini capek. Aja deh. Taksi dari sini ke tempat kamu itu jauh kurang lebih 10 kilo. Coba deh kalau kamu hitung per kilonya itu kalau nggak salah dia per jarak 15.000. 15.000 berarti 150.000. Sayang, ntar dulu sebentar aku lagi ngitungin 15.000. 15.000 Sayang, aduh. Hey, ntar dulu dong, aku kan mau ngitung dulu. Kalau 15.000 sekilo. 2 kilo 30.000, 3 kilo 45.000.
50.200. 50.400. 50.600. Kamu ngapain sih ngeliatin kayak gitu? Lagian kan juga belum sampai, udah nyiapin uangnya duluan. Sayang, lihat tuh. Ini posisi kita lagi apa? Lagi berhenti kan? Argonya jalan terus. Pemborosan namanya. Sebentar ya, aku ngitung dulu, sayang. Ini lagi macet, Mas. Apa nggak ngelihat tuh? Ya kalau nggak mau rugi, turun. Jangan kaki. Sayang. Main pergi aja, lihat dong argonya. Bayar dulu. Oke, iya. 55.550. Tadi 53.000, 54, 55, 500, 50. Oke. Maaf, tangan kiri ambil semua, Pak. Terima kasih, Pak. Ganteng-ganteng bayarnya pakai koin. Mana, Sri? Mbak, sorry, saya... Astrid? Gue Riko, teman SMA satu angkatan lo waktu itu. Ingat gak? Lo IPA, gue IPS. Riko? Kita ngobrol di mobil ya. Yuk, sini gue antin. Sorry. Gue gak sengaja. Astaga, Astrid. Ayo, disini. Gue tuh gak nyangka lo bakal ketemu lo hari ini sebenarnya. Dan lo kelihatan beda gitu. Jadi bikin gue gak ngeh. Iya. Gue juga hampir gak ngenalin lo. Lo beda banget sekarang. Oh iya? Ya sama lah kayak lo juga beda. Lebih cantik. Ini mobil lo? Kan ini... mobil tangga gue. Gue minjem buat bisnis taksi online. Oh, jadi lo minjem mobil tetangga lo itu buat taksi online? Enggak lah, gue bercanda kali. Lagi mana ada tetangga gue mau minjemin mobilnya buat bisnis taksi online. Ini mobil gue sendiri kok. Kebetulan gue baru balik dari luar negeri karena bokap gue nyuruh gue pulang buat ngurusin perusahaan dia. Ya, mau gak mau gue harus nurut kan sama orang tua. I got no choice. Jadi lo itu abis lulus SMA tuh lo langsung tinggal di luar negeri? Yap. By the way, gue sempat berpikir sih sebagai wujud permohonan maaf gue karena gue tidak nabrak lo. Gimana kalau hari ini gue bawa lo ke suatu tempat? Suatu tempat? Mau kemana? We'll see. Aja ya. Gimana tempatnya menurut lo? Asik gak? Keren banget, asik. Asik ya? Iya. Nah, ya mbak. Kamu pesan dulu. Gini, kalau enggak usah. Gini mbak, saya pesan semua menu siang spesial yang kamu punya di tempat ini. Baik, Mas. Semuanya mbak. Thank you. Kamu itu gak mau ngecek dulu harganya gitu? Atau lihat-lihat dulu makanannya, ini kan tempat mewah, pasti harganya mahal. Dan juga kamu nggak mau mastiin harganya sesuai apa enggak sama makanannya. Udah deh, santai aja. Lo itu duduk manis, nikmatin makanannya, enjoy your day, enjoy your meal. Masalah bayar-membayar itu urusan gampang. Beda banget sih sama Andi. Belum apa-apa aja udah lihat menu. Terus hitung-hitungan pakai mesin kalkulator lagi. Oh, makasih banyak ya udah ditraktir di tempat kayak gini. Gue seneng banget dan makanannya enak. Gue juga seneng sih kalau misalnya lo ternyata suka sama tempatnya. Berarti sesuai dengan harapan gue.
Berarti gue bisa traktir lo lebih sering dong, kalau boleh. Sorry, sebentar ya. Halo? Oh iya, iya, aku kesana ya. Iya, sebentar lagi ya. Yap. Trit, sorry ini gue tadi dapat telepon, gue disuruh datang meeting dadakan sih ini. Oh, ya udah nggak apa-apa. Aku pulang sendiri aja. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa kok. Gini deh, kita tunggu sampai lo dapat taksi, terus baru gue cabut. Ya. Yeah. Oh, oke. Okay. Ayo taksi. Taksi. Kebetulan banget. Iya, pas. Pak, tolong anterin ke Kuningan ya. Oh iya. Ini duitnya, nanti Bapak ambil kembaliannya sekalian. Gak usah. Aduh, gue ngerepotin. Kok ngerepotin ya? Enggak lah. Malahan gue yang harus minta maaf karena harusnya kan gue yang nganterin lo pulang. Anggap aja ini kayak apa ya, penggantian gue nganterin lo balik. Gimana? Beneran ini. Yes, oke. Okay. Mau ditaruh di belakang? Pak, tolong bagasi ya. Oh, iya. Makasih ya, Riko. It's okay. Santai aja. Hati-hati di jalan ya. Hati-hati ya, Pak. Ya. Makasih, Mas. Neng, tadi itu pacarnya apa calon pacar, Neng? Baik banget ya. Bukan, Pak. Itu teman SMA. Oh, teman SMA. Baik banget, Neng. Sayang tuh kalau orang baik jadiin pacar aja, Neng. Saya nih pernah punya penumpang yang cowoknya pelitnya minta ampun. Masya Allah. Kan kasihan ceweknya. Tekanan batin mulu. Bayar taksi aja pakai koin. Recehan. Kasihan tuh ceweknya. 50.200. Jadi cowok kepelit amat. Ini Bapak nggak sadar kali ya. Yang dia omongin itu gue. Maaf ya, good luck. Gak apa-apa kok. Yang penting, kita jadi pergi. Kamu cantik banget sih. Yuk. Pas. Ya, Pak. Sama-sama, Mbak. Jangan lupa lo, jadiin pacar yang tadi. Orangnya baik, ya. Ya, mari, Pak. Hasan. Hah? Hey. Andi, bangun. Aku seneng banget deh masih bisa ngeliat kamu, sayang. Kamu ngapain sih pakai pingsan segala? Jadi gini loh, sayang. Tadi kamu itu kan ninggalin aku. Terus, enggak, bukan kamu yang ninggalin aku. Kamu turun dari taksi duluan, aku kelamaan turunnya. Sampai akhirnya kamu jalan kan. Terus aku nyari-nyari tuh. Mana Astrid? Nyari jalan ke sana ke sini nggak nemu. Akhirnya aku mau nelfon, ternyata pas aku lihat handphone aku lowbat. Terus aku ketemu sama kakak cantik tadi. Aku pinjem handphonenya. Kakak cantik. Hai. Ada tang nggak? Kalau tang nggak bawa. Kalau pulsa ada? Nah kalau pulsa ada. Boleh pinjem? Oh iya boleh. Saya mau nelfon pacar saya nih, handphone saya lowbat. Enak aja. Terus pas mau telepon,
Yang ada aku diterakin copet. Mas ini pacaran tapi nggak modal ya. Jangan-jangan mas ini maling ya? Oh enggak, saya bukan maling. Alasan aja pinjam handphone saya. Tahu-taunya mau hipnotis saya ya? Enggak, saya kan bukan tukang hipnotis. Saya cuma minjem pulsa doang, ini handphone saya lobet, bener. Ya. Copet! Copet! Saya bukan copet. Copet! Kakak cantik. Ah, ribet. Copet! Lari aku sampai sini. Kamu lari? Sampai sini? Ya. Kenapa nggak pakai ojek aja, Andi? Sayang. Sayang kan uangnya. Kita harus hemat, nggak boleh boros. Bener. Hemat. Terus kalau kamu sakit gimana? Sama aja dong, bohong. Emang kamu pikir biar rumah sakit murah? Ya enggak lah, aku kan kuat. Gimana sih? Lagian kalaupun aku sakit, itu ada kamu kan. Suster pribadi aku. Ngerawat aku dengan gratis, dengan cinta, dan kasih sayang yang tulus. Cie Astri. Ih, udah deh apaan sih kamu? Mending kamu pulang deh, udah malam nih ya. Ah, udah ya, kamu pulang ya. Nanti aku diomelin ya, aku capek. Tapi kamu gak marah sama aku kan? Enggak, udah sana pulang ah. Aku boleh gak minta waktunya sebentar aja? Ada yang mau aku omongin sama kamu, penting. Aduh, apalagi Andi? Love you. Dah. Gue telepon Riko gak ya? Kenapa sih sekarang gue jadi mikirin Riko? Hai. Hai. Ya dong. Gue baru aja dibeli HP baru sama pacar gue. Keren banget. Mahal lagi pasti. Iya dong. Dah nih. Pegang aja dulu. Gue ambil air ya. Ini pasti cowok Soraya nih. Soraya mana sih? Kok lama banget ya ngambil air doang? Apa gue angkat aja kali ya? Gue bilang Soraya lagi di belakang. Halo? Halo? Halo, ini siapa ya? Hani? Maaf ya, tadi tuh teman sekamar aku. Walah, aku pikir siapa. Aku pikir handphone kamu hilang, tau nggak? Gimana handphone barunya? Suka nggak? Iya, aku suka banget sama HP-nya. Makasih ya. Besok mau jalan. Kamu ngajak aku shopping lagi. Oh my God. Oh, makasih ya, Ani. Sayang. Hai, kok kamu ada di sini bukannya kerja? Iya, tadi aku minta izin dari kantor mau ngambil sepeda. Aku pikir sekalian aja makan siang bareng sama kamu. Nih aku bawain. Ih, aduh, kamu makan sendiri aja deh. Aku nggak lapar. Kamu gitu sih? Aku jauh loh genjot sepeda kesini capek-capek buat apa? Buat berdua sama kamu. Jadi makannya romantis. Aduh, yaudah deh. Yuk, makan yuk. Itu dong. Yuk. Pegang dong. Ini aku masak spesial buat kamu loh sayang. Bentar, kamu pegang dulu. Karena kalau dihitung-hitung ya, kalau misalkan kita makan dengan masakan kita sendiri, itu akan jauh lebih hemat. Nih, sehari kita 3 kali makan, bener sayang? Taruh 100 ribu. 100 ribu dikali 30 hari. 3 juta dalam sebulan kita harus keluarin uang untuk makan. Boros nggak? Boros kan? Aduh, udah deh. Makan tinggal makan. Kamu kenapa sih bawel banget? Lagian makanannya tempe sama semur jengkol. Pas aku makan beginian sih. Ini namanya makanan anti galau, sayang. Bener, kamu makan ini kamu gak akan pernah galau. Apalagi ada aku sebelah kamu. Iya. Apaan sih? Sini, aku suapin. Biar romantis kita. Iya. Enggak. Enak. Kamu dulu makan baru aku makan. Enak. Tuh, kamu makan juga. Iya, ini nasinya nih. Nasinya. Kamu ya, tuh harus gemuk. Mau. Aku udah kenyang. Enggak, ini nasinya. Ini. Sweet amat sih makan serantang berdua. Betty sih, beda tipis. Itu sweet apa medit? Ayo makan lagi, nih tempenya. Enggak, aku gak mau. Ih! Kamu tuh rese ya. Orang aku gak mau dipaksa. Enggak, ini abisin dulu sayang, nanti mubazir loh. Kamu makan sendiri aja. Ini.
makin lama makin parah nih pacar gue. Bikin stres gue aja deh. Punya pacar kok gitu amat sih. Mana Astrid? Aduh. Alarm kerja. Balik kantor aja lah. Daripada telat. Untung aja Andu udah pergi. Riko? Halo? Hey, Street. Gue lagi ngelewatin jalanan kampus lo. Barangkali mau gue jemput sekalian, gimana? Oke. Pas aja, udah gak ada Andi. Hai. Hey, Astrid. Gue tungguin dari tadi. Udah siap? Yuk. Let's go. Thanks ya, lo udah jemput gue. Santai. Kan gue udah bilang tadi ke lo, kalau gue itu mau ngajak lo jalan-jalan. Kemana? Pokoknya gue akan bawa lo ke suatu tempat yang lo gak nyangka. Dan lo pasti senang. Enak ya kalau di mobil. Adem bener. Mana Andi? Aduh. Kayak segitu aja belagu. Aduh. Seleo lagi kaki gua. Beli obat gosok. 12.500. Enggak lah. Kuat. Ada aja. Gua tuh kadang suka bingung.
jadi nyetir mobil? Ya enak, cuman tetap aja lo harus sering-sering bawa mobil biar lo makin lama nggak bawa nanti biar nggak kagok. Harus terbiasa. Trit, lo kayaknya kekencangan bawa mobilnya deh. Hah? Coba lo injek remnya, Trit, jangan digas. Trit, kok malah digas sih? Remnya yang mana, Riko? Remnya sebelah kiri. Riko, injek rem yang kiri. Injek remnya. Mbak. Iya, Mas. Mbak, bunga yang ini berapa, Mbak? Itu 100.000 aja, Mas. Mahal, Mbak. Kalau yang ini? Yang itu 300.000. 300.000? Iya. Kan bagus, Mas. Iya, saya tahu bagus. Tapi paling enggak jangan kebanyakan ngambil untungnya, Mbak. Ya? Mau yang murah, yang awet juga. Ntar, saya ambilin. Nih, Mas. Ini bunga plastik. Sampai kiamat juga nggak akan layu, Mas. Ini yang cocok buat pacar saya. Ini melambangkan cinta saya ke pacar saya. Abadi nggak akan pernah layu. Ini berapa? 20.000 aja buat Mas mah. Cakep. Keren, Mbak. 20.000. Makasih ya, Mbak. Sama-sama. Wah, bunganya bagus banget. Harum lagi. Gua tau pasti kalau cewek dikasih bunga itu pasti seneng banget. Dan gua yakin lo juga suka, jadi gak ada salahnya gua kasih ke lo. Sama sebenarnya gue pengen ngomong sesuatu sama lo sih. Gue pengen ngapain perasaan gue sama lo. Aduh, maksud lo apa ya? Oke, gini. Gue gak tau apakah ini waktu yang tepat untuk ngomong apa enggak. Cuman gue pikir emang gue harus bilang ke lo. Dari kemarin pas kita ketemu, gue udah gak bisa nahan lagi, dan gue rasanya waktu yang tepat untuk bilang kalau gue suka sama lo. Sebelum kau ada, gue gak buat-buat, ini bener-bener dari apa yang gue rasain sama lo, Trif. Engkaulah hidupku, ku lemah tanpamu. Karena sesungguhnya. Aduh, maaf ya sebelumnya. Gue gak mau bohongin lo, tapi gue itu udah punya cowok. Gue tahu kok. Lo tau pacar gue? No, bukan. Ya maksud gue, apa mungkin seorang cewek kayak lo jomblo? Enggak kan? Jadi ya, gue emang udah tahu sih pasti lo udah punya cowok. But it's okay. Makasih ya, Riko. Lo itu selalu buat gue bahagia. Tumben jam segini Astrid belum pulang. Gue lupa lagi. Kalau bawa barang sebanyak ini dari Riko, yang ada Andi bakalan curiga. Sampai ya? Kayaknya kamu balik aja deh, sayang. Soalnya aku sampai malam di kampus, tugas aku belum selesai. Oh gitu? Ya nggak apa-apa. Aku tungguin di sini ya. Jalannya hati-hati, nanti pulang ke sininya ya. Sekarang matiin teleponnya, nanti pulsanya habis. Bye.
capek. Dimatiin lagi. Sayang. Maaf ya. Aku kaget. Iya, maaf ya, maaf aku ngagetin kamu, maafin aku ya. Iya. Ini barang-barangnya Soraya. Oh, iya. Tadi dia nitip sama Adi juga nitip bunga tadi itu minta dibeliin bunga. Iya. Dibeliin bunga ya Soraya. Iya, iya. Iya. Kaget loh. Kaget. Iya, maaf ya aku ngagetin kamu ya. Pas banget tuh Soraya. Soraya. Ini kan tadi di depan kamu. Nih, pegang. Nih sekalian kan tadi nitip bunga kan katanya. Kamu tunggu bentar ya. Ya. Aku ajak Soraya masuk dulu ke rumah. Yuk, masuk, masuk. Aku tunggu sini ya. Iya. Yuk, masuk cepetan. Masuk, masuk, masuk. Pokoknya lo tolongin gue ya. Lo tolong pegangin ya. Jangan sampai Andi tahu nanti bahaya. Loh, emang ini dari siapa? Udah deh, pokoknya nanti gue ceritain ya. Lo pegangin dulu. Ini loh sayang, aku kan bilang sama kamu, aku mau ngasih sesuatu buat kamu, spesial. Oh. Tara. Ini. Bunga plastik. Iya, bunga plastik. Ini ada artinya loh, ini sangat bermakna loh sayang. Jadi bunga plastik ini melambangkan cinta aku ke kamu. Abadi gak akan pernah lagi. Masa bunga plastik buat apa? Buat dipajang di kamar, bisa kan? Suka? Suka gak? Suka kan? Yaudah deh, aku capek nih ya. Aku mau istirahat ya. Nanti ibu kos marah-marah ke aku gara-gara bocok malam-malam ya. Iya, aku lebih paham. Lebih baik kamu pulang ya. Iya, aku mau pulang. Aku capek nih. Kamu istirahat loh. Jangan sampai kamu sakit. Aku gak mau ya kamu itu sakit ya. Kamu tahu kenapa kan? Rumah sakitnya mahal. Ya, dah. Bunga plastik. Aduh. Parah sih. Parah banget. Masa pacarnya dikasih bunga plastik kayak gitu sih? Gak tahu nih. Kayaknya udah ada gebetan ya? Cie, akhirnya udah keren juga saran gue. Enggak, ini itu dari temen SMA gue. Gue itu gak sengaja ketemu. Terus dia tiba-tiba beliin barang-barang ini semua. Aduh, kalau lo punya temen kayak gitu, lo udah jadiin pacar aja. Si Andi mah putusin aja. Gak ada untungnya juga, Dit. Marah juga. Aduh. Halo. Iya, ini baru bangun.
galak juga ya kalau baru bangun tidur. Ada tuh, tidak ada apa. Aduh, sorry, gue pikir tadi lo cowok gue. It's okay. Kalau lo anggap gue cowok lo juga gak apa-apa kok. Bercanda. Well anyway, sebenarnya gue nelfon lo pagi-pagi ini karena gue pengen ngajakin lo jalan sih ntar malam. Kemana gitu, kita nonton, or makan. Kalau lo lagi gak sibuk sih. Oke, okay, ya udah nanti gue kabarin lagi ya. Oke, okay, gue tunggu kabar baiknya. Bye. Cobalah beberapa saat lagi. Lupa ya. So, gue rese banget deh pagi ini. Tadi gue telponin HP yang sibuk dulu. Jangan gitu, jangan netting. Udah lo pikir positif aja dulu. Mungkin dia itu lagi sibuk. Lu habis terima telepon dari cowok ya? Mukanya berseri-seri. Beda banget kalau ditelepon sama itu si Paman Gober. Muka lo kusut. Ya, gitu deh. Dah, gue cepet dulu ya. Hai. Hai juga sayang. Gue pikir Riko tadi. Untung aja gue gak sebut nama Riko. Iya, kenapa? Ini aku mau ajakin kamu ntar sore ada acara kantor. Bisa kan? Kamu mau kan nemenin aku? Aduh, gue kan udah janjian nonton sama Riko. Ya udah, iya. Tapi aku gak bisa sampai malam ya. Soalnya aku masih ada tugas. Iya, gak apa-apa. Ntar aku jemput ya di sana ya. Ya makasih sayang. Dadah, sampai ketemu ntar. 2.500 kayak pulsanya kebuang nih. Duh, si Andi lama banget sih. Kamu pacar aku? Bukan. Resek ya kamu, pakai acara nanya. Aku itu udah nunggu kamu lama banget. Ya udah iya, maaf ya sayang ya. Terus kita pergi pakai ini. Tunggu deh. Baju kamu bagus. Kamu terlihat lebih cantik. Tapi kapan belinya? Kamu beli pakai uang kamu sendiri? Mahal nggak harganya? Aku udah bilang sama kamu ya sayang ya, kamu itu nggak boleh boros. Kalau kamu boros nanti... Udah cukup, stop please! Ya. Kamu bilang baju ini bagus kan? Ya. Aku cantik pakai baju ini. Banget. Hah? Terus kamu bilang baju ini pasti mahal? Iya emang, baju ini bukan aku yang beli. Tapi ada cowok lain yang beliin buat aku. Dan bukan cuma itu ya, masih banyak lagi. Dia juga beliin aku bunga yang fresh, bukan bunga plastik. Siapa? Kamu itu gak perlu tahu cowoknya siapa, ya. Tapi yang jelas itu, dia itu lebih perhatian dari kamu, ya. Dia itu gak medit, dia itu gak kikir, dan dia itu gak perhitungan kayak kamu. Selama ini tuh aku udah tahan banget ya pacaran sama kamu, orang yang super medit, ya. Belum nikah sama kamu aja, aku udah bisa jadi kurus kering. Sekarang aku give up. Gini ya sayang ya, sebenarnya selama ini aku nggak dah.
By the way, tadi kamu bilang ke aku, katanya kamu mau ngomong sesuatu tentang... Sayang, aku udah bawa.
aku direbut, Bu, sama dia. Enggak. Enak aja lo ya. Gue udah jelasin ke lo, gue tuh gak tahu kalau dia itu cowok lo. Alah, basi lo. Lo iri kan sama gue? Iri? Terus lo malah cari tahu siapa cowok gue, terus lo deketin, iya kan? Stop. Kalau kalian masih mau ribut, ribut di luar, jangan di sini. Mengganggu ketenangan yang lain, ngerti? Pokoknya aku gak mau sekamar lagi sama dia. Dia doang apa yang bayar kos? Kenapa gue jadi yang kena gini tidur di luar? Ini semua gara-gara Rico nih. Emang tuh ya, kurang ajar ya. Bilang setia-setia, gak taunya pacaran juga sama Soraya. Gue harus ketemu nih sama Rico. Barang-barang mahal dari lo. Rit, kamu apaan sih kok ngomong kayak gitu? Gara-gara lo, gue itu putus sama pacar gue. Dan gara-gara lo, gue itu musuhan sama Soraya. Masalahnya... Aduh, jangan mentang-mentang lo beliin barang mahal, terus lo bisa seenaknya mempermainkan hati wanita. Aku gak ada maksud sama sekali untuk... Oh, gini. Jadi lo sengaja ngambuk-ngambuk sama Rico biar dia milih lo, gitu. Jadi kamu jangan ngomong gitu dong, ah. Sekarang, kamu tinggal milih. Kamu milih aku atau Astrid? Cepat. Aduh, ini maksudnya gak ada pilihan. Bukan masalah milih siapa atau siapa. Kamu tinggal milih. Bukan masalah pilih kamu atau Astrid. Aku bisa jelasin sama kamu. Kamu tinggal. Ngapain sama dua cowok ini? What? Tahu nih mereka datang tiba-tiba. Rebutan aku gitu, baby. Aku juga gak tahu mereka siapa. Hey, please ya. Kalian gak usah ganggu. Dia tunangan aku. Hani, ayo pulang. Kalau enggak, semua fasilitas aku yang ambil. Iya sayang. Ya. Yuk. Ayo, udah pulang. Ini buat kamu tadi aku gak tahu. Oh my God.
gue sebagai... Nah, ini atasan kamu juga, dia kepala accounting di sini, nanti kamu berhubungan langsung dengan beliau. Terima kasih ya Mas, karena udah ngebantuin saya buat terima Astrid di sini. Iya sama-sama Pak. Kalau saya lihat dari nilainya sih, jauh dari perusahaan kita Pak. Kalau bukan karena Pak Andi, dia nggak akan bisa masuk kualifikasi untuk mahasiswa yang magang di perusahaan kita Pak. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Saya tinggal. Lepasin aku, Andi. Astrid. Enggak. Aku gak akan lepasin kamu. Kamu itu harusnya sakit hati sama aku. Atau ninggalin aku. Karena aku itu udah mutusin kamu demi cowok lain. Tapi kamu kenapa malah bantu aku untuk keterima di perusahaan ini? Aku gak pernah sakit hati sama kamu. Buat aku, kamu tetap Astrid aku yang dulu. Astrid yang nemenin aku pada saat aku mencoba untuk hidup mandiri. Astrid yang nerima aku apa adanya. Sebenarnya ada satu hal yang mau aku sampaikan. Yang mau aku tunjukin ke kamu ntar malam. Ada waktu? Oke, anggap ini untuk terakhir kalinya. Tapi paling nggak aku nunjukin ke kamu apa aja yang udah aku siapin selama ini buat kamu.
Mbak, kok ini tempatnya... Aku seneng banget deh malam ini. Aku juga seneng kalau kamu suka. Terus sepeda kamu mana? Sini.
ini mobil kamu? Bukan. Terus kalau mobil kamu, ngapain kita kesini? Ini mobil.